solusi bagaimana mencari win-win solution. Itu bisa, tidak ada masalah. Itu yang harus dilakukan sebagai pemimpin. Untuk tamat kuliah, motivasi untuk cepat berkeluarga atau motivasi apa? Yang pertama motivasi, kasih Bapak punya motor tersendiri gitu, buat diri Bapak untuk bisa jadi seperti ini. Pertama, saya motivasi ketika masih muda jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Karena waktu ini gak bisa balik kalau sudah kelewat. Kedua, motivasinya ketika menjadi anak mahasiswa anak muda, berpikirlah yang kritis tapi konstruktif. Ketiga, jadilah mahasiswa anak muda yang haus terhadap wawasan, haus terhadap pengalaman. Yang keempatnya, jangan sekali-kali jadi anak muda belum paham dengan hal sudah main berpolitik. Jangan pragmatis, jangan jadi pecundang, jangan jadi penjilat ketika masih muda. Jadilah anak muda yang satu paling penting, yaitu orang tua. Restu orang tua, ibu, bapak kita paling penting. Doa ibu bapak kita yang paling penting terhadap kesuksesan kita. Selanjutnya, yang paling penting lagi yaitu tekun, rajin, dan tidak pernah yang namanya putus asa. Jangan mengandalkan lain untuk kesuksesan diri kita. Sukses diri kita bukan pada diri kita, tapi harus dari semua orang lain, kiri kanan kita, saudara kita, teman kita, ya, semua sekeliling kita itu hanya pendukung, pendukung. Tetapi semuanya khususnya ada di diri kita semua. Kemauan diri kita mau sukses, mau maju, mau kaya ada di diri kita. Mau terlantar, mau miskin, mau hidup kita nggak jelas ada di diri kita. Bukan orang lain, bukan orang tua kita. Orang tua kita hanya doa. Orang kita itu melakukan yang baik. Kalau kita nggak mau baik, ya nggak bisa juga. Tetapi setidaknya doa orang tua kita adalah bagian dari doa yang paling terkabul ketika kita mau melangkah terhadap posisi saya. Dari sekeliling kita hanya semuanya pendukung. Pacar, ya, saudara, teman, sahabat, semuanya pendukung. Semuanya ada di diri. Teman mau 10 orang, 20, kamu sukses ya, kamu harus kaya ya, kamu harus pintar ya, kamu harus cerdas ya, kamu harus. Kalau kita nggak mau diam saja, ya nggak akan sukses. Nggak akan ketemu kunci sukses. Puncak kesuksesan kita diawali dengan mimpi kita. Setelah kita mimpi, cepat-cepat bangun. Jangan sampai ngorok. Kalau ngorok itu lewat. Gitu. Cepat bangun, wujudkan mimpi kita menjadi sebuah cita-cita yang akan terjadi, terwujud. Jangan mengandalkan orang lain. Saya bisa seperti itu, tidak pernah mengandalkan orang lain. Yang lain adalah bagian dari pendukung proses sehat kita. Paling utama khusus kita adalah diri kita. Kita mau sukses tidak? Kita ingin maju tidak? Ada di diri kita. Pengen sukses harus caranya seperti apa? Pengen maju harus caranya seperti apa? Lihat, baca. Bagaimana orang-orang sukses? Ada orang yang malas kaya dan sukses. Tidak ada orang yang orang miskin itu gara-gara rajin. Semuanya
kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Sudah? Sudah ya? Silakan. Oh, boleh.